Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya membayar tagihan IndiHome Telkom lewat BJB Digi. Oke, kita langsung ke tutorialnya aja. Setelah itu kalian masuk ke aplikasi BJB Digi dan pilih yang BJB SMS ya. Kebetulan saya pakai SMS banking. Lalu kalian pilih yang bayar ya, menu bayar. Nah, setelah pilih menu bayar, kalian pilih yang internet. Nah, setelah itu kalian pilih pelayanannya. Pilih yang internet Telkom. Nah, setelah itu kalian pilih lainnya kalau kalian nggak hafal nomor IndiHome-nya. Kebetulan saya sudah copy nomor IndiHome-nya. Lalu lanjutkan. Nah, setelah itu pilih nomor SMS banking kalian ya. Baru kita klik seperti ini. Nah, secara otomatis akan diproses. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tulisan. Nah, ini ada tagihan Jastel ya. Jasa layanan Telkom 400 23 500, ada administrasi 1500. Oke, kita ketikkan digit ke-6 dan 1 dari PIN Anda. Oke, proses. Oke, kalian lihat di sini berhasil. Pembayaran Jastel berhasil. Oke, itu aja tutorial singkat dari saya bagaimana caranya membayar tagihan IndiHome atau internet Telkom ya melalui BJB Digi yang terintegrasi dengan SMS Banking BJB. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.